Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Iqbal dari dealer mobil baru Suzuki cabang Ciputat. Langsung aja teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan seputar fitur atau promo dari mobil baru Suzuki, bisa langsung aja hubungin saya Iqbal di 0812 1802 6465. Mantap. Oke, teman-teman semuanya sudah lihat cuplikan dari dealer kita ya. Udah pasti asik tempatnya di pinggir jalan, jalan utama, gampang diakses, jalurnya juga nggak macet, pokoknya top. Deket banget dari pintu tol Pamulang. Jadi kalau yang dari mana-mana segala macem, cari pintu tol keluar, pintu tol Pamulang, arah ke Tiptop sampai deh dealer Citra Asih Buana Ciputat. Ya enggak? Oke ya, jadi langsung aja. Pada video kali ini saya akan membawakan atau menginformasikan program promo-promo khusus mobil Suzuki XL7-nya itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi banyak banget customer-customer di luar sana lihat video, tapi promo-promonya itu nggak dikupas tuntas. Insya Allah pada video kali ini akan kita kupas tuntas promo-promonya seperti apa. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan adalah khusus mobil XL7 di Citra Asri Buana Cabang Ciputat itu unitnya ready stock semuanya. Baik yang tipe Zeta, Beta maupun Alpha. Baik yang manual maupun yang matic. Mau pilih warna apa aja ada. Tadi sudah kita lihat cuplikannya, stok kita banyak banget di belakang. Kita tinggal lihat langsung cocok warna apa, angkut bawa pulang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua untuk promonya adalah pertama sekali kita dibekalin senjata diskon untuk XL7 ini bisa tembus sampai di angka 33 juta teman-teman. Bayangin, mobil XL7 dapat diskon 33 juta. Ya kan? Baik cash maupun kredit. Ya, cara pembeliannya juga kita banyak. Metode pembayarannya banyak. Ada yang cash, ada yang kredit, tukar tambah, COP sama fleet. Cash. Bapak Ibu mau beli mobil cash ya kan, cukup kirimin KTP-nya ke kita. KTP aja ke kita, rencana pelunasannya kapan, kasih kita waktu 1 sampai 2 hari paling lama, unit langsung kita kirim. Pembelian cash. Ya, yang kedua cash bertahap. Cash bertahap itu jadi program dari leasing yang sekarang misal kita ngajuin pakai DP 50%, yang 50%-nya lagi itu nanti dibayarkannya setelah genap 1 tahun kemudian. Jadi misal Bapak Ibu lagi punya uangnya nanggung nih, baru ada separohnya nih, gitu ya kan, daripada nunda-nunda belinya tahun depan, belinya dari sekarang, ya kan, sisa uangnya nanti tahun depan baru pelunasan ke leasingnya itu sendiri, ya kan, jadi mobil bisa dipakai lebih cepat dari sekarang, itu solusi, ya kan. Terus cash bertahap, kredit. Untuk kredit itu sendiri kita ngegandeng banyak sekali leasing-leasing yang berkompeten, teman-teman, ya. Banyak banget, semua leasing kita nggak ada aling-alingan, kita nggak pakai ini, pakai itu, segala, kita pakai semua leasing. Ya, leasing-leasing besar semuanya. Bahkan, kalau perlu, misalkan Bapak Ibu pernah kredit mobil di leasing mana-mana aja nih. Ya kan, mau pakai leasing yang sama dengan sebelumnya, bisa. Bantu saya komunikasikan pernah pakai leasing apa, kita bikin perhitungan kreditnya yang sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Ya kan? Nah, kredit tuh. Terus, untuk trade-in, tukar tambah, ya. Jadi untuk tukar tambah kita nggak melulu soal mobil baru Suzuki, ya kan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada rencana mau jual mobil lamanya untuk beli mobil baru Suzuki bisa. Mobil lamanya juga nggak harus mobil Suzuki. Semua merek mobil, ya kan, bisa kita proses untuk dibantu trade-innya. Nanti sisa uangnya atau uangnya semuanya itu untuk DP mobil baru Suzuki itu juga bisa, baik cash maupun kredit, ya.
Untuk COP juga sama ya kan, untuk perusahaan-perusahaan apabila Bapak Ibu teman-teman di luaran sana perusahaannya lagi perlu pengadaan mobil segala macam, kabarin Iqmal ya kan, kita bikin pertemuan, insya Allah saya bisa kasih penawaran terbaik untuk perusahaan Bapak Ibu. Ya, yang terakhir fleet ya kan, begitu juga sama fleet, mau itu perorangan, mau itu instansi, mau itu perusahaan segala macam, mau ambil unit lebih dari 1, 2, 3, 5, 10, bahkan 50 segala macam, saya siap teman-teman. Saya siap bantu untuk kasih paket terbaik sehingga pada akhirnya kita bisa berjalan melalui metode proses pembelian yang tadi sudah kita bahas. Mulai dari cash, cash bertahap, kredit, trade-in, COP, bahkan sampai ke fleet. Ya. Itu satu. Yang kedua, leasing-leasing yang kita gandeng, itu DP-nya ada yang mulai dari 10%, teman-teman. Bayangin, DP mobilnya cuma 10%. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu budgetnya mentok nih, budgetnya setengah-setengah, ya kan, atau sisanya uang mau dialokasikan untuk yang lain segala macam, kabarin Iqmal, DP kita mulai ada yang 10%. DP-nya juga murah, cuman sekitar 10 sampai 12 juta aja. Ya kan, kalau kita kalkulasikan gitu ya. Itu ya, DP mulai 10%, tenornya bisa sampai ada yang 8 tahun loh, teman-teman. Ya, dari 1 tahun sampai 8. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau tenor ngambil 5 tahun, angsurannya masih cukup besar nih angkanya. Ya kan dipanjangin aja 8 tahun tenornya. Jadi mobil bisa lama awet sama kitanya, ya kan bisa bagian dari keluarga. Terus angsurannya juga nggak begitu besar karena tenor jadi lebih panjang gitu ya. Jadi itu solusi juga ya kan buat teman-teman Bapak Ibu di luar sana yang mau punya mobil baru Suzuki ya, kayak gitu. Jadi apalagi promonya, bunganya ya, bunganya juga kita bisa dikomunikasikan, bunga kita bisa murah bisa rendah ya kan. Misal Bapak Ibu dapat perhitungan DP dan angsuran berapa-berapa di luaran sana, bantu komunikasikan ke Iqmal, insya Allah kita bisa lebih baik dari penawaran-penawaran yang ada. Makanya kuncinya di sini yang penting komunikasi, ya komunikasi dan memahami gitu ya. Jadi Bapak Ibu komunikasi dengan saya pahamin maksudnya seperti apa, insya Allah kita bisa jalan, mudah-mudahan ya, tenor bisa sampai 8 tahun, bunganya rendah ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa Iqmal sampaikan pada video kali ini seputar promonya, programnya dari dealer kita untuk pembelian mobil XL7. Sekian video promosi XL7 dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi ketika bapak-bapak, ibu-ibu lagi ada kebutuhan mobil baru Suzuki-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar fitur dan masih ada yang penasaran soal promo-promonya, langsung aja hubungin saya Iqmal di 08121802 6465. Akhir kata dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan terus dukung saya, support saya agar terus dapat menampilkan konten-konten terbaik seputar dunia mobil baru Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.